Hai guys, selamat tengah hari. Dapat sila tengah hari kah sekarang ataupun dah petang. Hari ini saya berada dekat sini. Selamat datang ke Takah Pengkoi. Satu, dua, tiga. Meriah guys, orang sini berpiknik, bermandi manda dekat sungai. Okay guys, di sini ada tempat air terjun, dia ada 3 peringkat. Peringkat paling bawah tadi sesuai lah kalau untuk yang ada bawa anak-anak mandi dekat bawah tadi, peringkat yang ketiga. Yang kedua ni, yang ini ni dalam, sangat-sangat dalam, 9 kaki kat kalau tidak silap. So kalau pandai berenang tu bolehlah situ, tapi saya tidak pandai berenang. Nani? Jadi saya join lah mungkin kawasan budak-budak nanti mandi. Tu dorang sedang set up kemah dorang. Tu dia senyum-senyum dia. Mentang-mentang dia ada line internet, yang lain semua tidak line. Laju je dia punya internet. Okay guys, ni Simo. Apa tu? Hi.
Chef boleh kongsikan apa bahan-bahannya tadi? Okey, bahan-bahannya sangat-sangat simpel. Uh-huh. Okey, semuanya bahan dari hutan. Bahan dari hutan? Ya, dari hutan. Cukup rasa. Apa tagline dia? Megi-megi. Hey, hebat-hebat. Oh, hebat. Megi-megi. Aduh. Nih guys, panggang ikan, jaket. Cincaru jaket kah? Jaket lah kan? Ya, jaket lah udah, cincaru kan apa ya? Namanya cincaru. Iya, itu. Jaket. Ikan jaket. Dilarang promo produk ya. Dilarang promo produk. First time camping-camping macam ni guys. Seumur hidup tidak pernah bercamping di hutan malam-malam. Ini guys ayam. Ayam sedang proses masak. Ini guys sedang curhat sekarang nih. Curhat masalah. Morning guys. Baru bangun. Bangun daripada tidur yang tidak lena. Balik-balik terbangun. Bes. Ini macam-macam bunyi-bunyi. Serangga-serangga. Ya pastilah serangga-serangga kelapa. Kita kerasa serangga. Macam bunyi yang belen. Serangga bunyi yang belen. Tak bunyi serangga apa. Morning. Inilah guys. Suasana pagi-pagi. Kita jalan-jalan dulu guys. Turun pergi di bawah. Tengok macam mana pemandangan sana. Dekat area bawah lagi. Pagi-pagi ni macam mana. Ada benda yang aku tertarik dari semalam. Aku sampai sini aku tengok. Okey, apa yang saya tertarik adalah ni. Nama dia rumah kekendang. Digunakan untuk semasa tidur mengelak daripada binatang buas seperti gajah dan harimau. Guys, ini baru namanya apa? Baru namanya betul-betul rumah atas pokok. Yang selalu klaim orang Sabah tinggal atas pokok. Rumah atas pokok macam ni tiada aku jumpa di Sabah. Tiada. Kalau ada pun rumah atas pokok yang dibuat macam ni dibuat untuk kawasan peranginan saja, kawasan peranginan ataupun kawasan macam yang macam ni. Beda orang tinggal atas pokok macam ni di Sabah. Ya ada. Guys, kami sudah siap packing-packing mau balik sudah. Tengok datang sudah orang. Langsung datang. Balik, jom. Hai, pencucian 2 hari 1 malam telah selesai. Diharapkan anda datang. Takah pangkoi. Datang langsung pangan. Okey. Pencucian Malaysia.